Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat jumpa kembali di Mudof Channel. Baik, kali ini saya akan mereview sofa L putus tangan Minang plus meja. Ini kita review dari samping, sangat mewah teman-teman ya. Jadi itu untuk selonjoran panjang 170 cm. Ini tampak depannya, kalau dari tangan ke tangan ukuran 2 meter. Ini tampak samping sebelah kiri, digabung dengan selonjoran total 170 cm. Nah untuk posisi L-nya ini bisa dipisah ya teman-teman. Jadi sangat fleksibel. Misalkan posisi L mau pindah sebelah kanan juga bisa. Nah ini kalau digabung seperti ini teman-teman, posisi L-nya. Nah, sangat mewah ya. Nah ini tampak depan dari sofanya, ini model tangan Minang teman-teman, jadi modelnya agak melengkung ya. Untuk mejanya ini sangat minimalis desainnya, mejanya berbentuk huruf G ya teman-teman, dengan satu laci. Untuk finishing ada warna putih dan warna hitam ya teman-teman. Nah ini tampak dari depan untuk mejanya. Nah, ada satu laci yang serbaguna, bisa buat naruh majalah atau naruh makanan bisa di situ. Ya, sangat mantap ya teman-teman. Untuk bantal besar terdapat 3 buah, bantal kecil 2 buah, total ada 5 buah bantal ya. Nah, 3 bantal besar dan 2 bantal kecil ya teman-teman, semuanya dapat 5 bantal. Sangat minimalis motif bantalnya. Nah, untuk warna sofa, warna meja dan warna bantal bisa di request ya guys. Sangat mewah sekali tampak depan. Untuk pengiriman gratis ongkir wilayah Jakarta dan Tangerang. Bagi teman-teman yang tinggal di sekitar Jakarta Tangerang bisa menghubungi kami langsung. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.